khusus yang kreatif nih kita sentiasa guna dalam kehidupan seharian kita lah. Dan kita sentiasa diukur dia di pusat-pusat belah, di bank-bank dan juga di sekolah pun kita guna bagaimana nak mengira markah kita apabila kita dapat, apabila selepas kita selesai suatu peperiksaan. Baik, untuk peratus hari ini cikgu akan ajar tentang penukaran pecahan kepada peratus dan juga peratus dalam simpanan dan juga pelaburan. Untuk penukaran pecahan kepada peratus ni dia ada dua kaedah yang cikgu akan tunjuk. Satu, kaedah dia lawan 100. Satu lagi, kita darab dengan 100. Okay, kaedah yang pertama, lawan 100. Untuk kawan 100 ni kita cari pasangan dia, kawan dia. Saya kata dua. Dua ni kawan untuk 100 adalah 50. Maknanya dua darab dengan 50, kita dapat 100. Kemudian empat, kawan 100 dia adalah 25. Maknanya empat darab dengan 25 sama dengan 100. Dan lima, kawan 100 dia adalah 20. Dan juga untuk 10, kawan 100 dia 10 juga lah. 10 darab 10 sama dengan 100. Okay. Ini adalah untuk kita tukar daripada pecahan kepada 100. Contoh, jadi bagi contoh ya. 3 per 4, kita nak tukarkan kepada 100. Kita cari penyebut 4 ya. Kawan bagi penyebut 4 ni, kawan 100 dia adalah 25. Jadi kita ambil 4 darab dengan 25 sama dengan 100 untuk penyebut. Bila penyebut kita darab dengan 25, secara otomatik pengangka pun kita kena darab dengan 25 juga. Jadi 3 darab dengan 25, kita akan dapat 75 per 100. Jadi jawapan dia adalah 75 per 100. Untuk contoh yang kedua, 1 per 2. Katakan 1 per 2, kita cari penyebut bagi 1 per 2 adalah 2. Cari kawan 100 dia 50. Jadi 2 darab dengan 50 per dengan 100. Kemudian pengangka dia otomatik kita darab dengan 50 juga. Jadi 1 darab 50 sama dengan 50, kita akan dapat 50 per 100. Jawapan untuk dalam peratusnya adalah 50%. Kaedah yang kedua adalah penukaran pecahan kepada peratus. Kita gunakan kaedah darab 100. Contoh, kita ambil 2 per 5, kita darab dengan 100%. Dan kita guna kaedah pemansuhan. 5 ni kita masukkan dengan 100 ni, kita masukkan dengan sifir 5. 100 bahagi 5, kita akan dapat 20. Kemudian pengangka 2 tadi kita darabkan dengan 20, jawapan dia adalah 40%. Kaedah yang kedua, kita boleh darab 2 darab dengan 100, kita akan dapat 200 bahagi dengan 5. Jadi kita akan dapat 40% juga. Itu jawapan dia mesti sama walaupun kita menggunakan kaedah yang berlainan. Seterusnya, peratusan dalam simpanan dan pelaburan. Okay, simpanan. Apa tak maksud simpanan? Simpanan ini adalah wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Pelaburan pula, wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Contoh, kita membuat pembelian saham ataupun ahli koperasi sekolah. Sekolah koperasi dia di buka kepada bentuk saham. Jadi murid-murid ataupun warga sebuah sekolah itu boleh beli saham untuk koperasi dia. Okay, bagaimana kita gunakan penggunaan dalam kehidupan kita? Contoh soalan cikgu bagi, Kevin menyimpan RM2,000 di bank. Bank memberi faedah bagi simpanan sebanyak 2%. Kira nilai faedah bagi simpanan simpanan itu dalam jumlah wangnya selepas menerima faedah. Jadi kita ambil nilai faedah simpanan dia 2% daripada RM2,000. Jadi kita ambil 2% ni 2/100. Darab dengan RM2,000, kita boleh guna kaedah pemansuhan.
sifar dia pengangka dia tu 100 tu ada dua sifar dan juga di atas tu ada dua sifar. Jadi kita masukkan dua sifar di bawah dan dua sifar di atas. Kemudian kita ambil dua darab dengan 20 sama dengan 40. Jadi jumlah wang selepas faedah 2000 wang asal tadi yang kita simpan tadi kita tambah dengan nilai faedah dia 40 ringgit. Jadi jumlah wang selepas faedah adalah 2040 ringgit. Contoh yang kedua, dalam satu ujian Muaz mendapat markah 90%. Terdapat 60 soalan di dalam ujian itu. Berapa soalankah yang dapat dijawab salah oleh Muaz? Okay, jawapan yang salah. Semua soalan ada 60 soalan. Kemudian jawapan yang betul 90%. Yang salah bermakna kalau kita ambil penggenap bagi 90% itu adalah 10%. Jadi yang salahnya adalah 10%. Jadi bilangan soalan yang salah kita ambil 10%, kita darabkan dengan jumlah soalan semua sekali 60. Jadi 10 per 100 darab dengan 60. Jadi kita masukkan sifar situ. Pengangka ada 2 sifar, penyepupu ada 2 sifar. Jadi jawapan dia, bila kita masukkan sifar, kita ambil tinggal 1, kita darab dengan 6. 1 darab 6 sama dengan 6 soalan yang salah. Jadi 6 soalan yang salah. Okay. Di sini cikgu kongsikan juga contoh-contoh soalan. Kamu boleh buat, boleh tengok dan cuba selesaikan. Jadi itu saja untuk tajuk peratusan. Dan kamu juga boleh semak di dalam buku teks muka surat 53 sehingga muka surat 61. Kamu boleh semak jika ada apa-apa masalah, boleh rujuk dalam buku teks muka surat 53 sehingga 61. Jadi itu saja untuk tajuk peratus pada hari ini. Dan cikgu kiri dengan sekian, terima kasih.